Assalamualaikum, hai hai penonton, apa kabar? Ketemu lagi dengan Flower Family Fun. Gimana kabarnya? Semua sehat? Amin. Makasih ya yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Dan terima kasih juga buat salah satu subscriber aku yang sudah hari ini kasih aku shout out. Dan di video ini aku juga pengen kasih shout out nih buat sobat aku, subscriber aku, Sugar Ari. Ya, nanti di description box juga aku kasih linknya ya. Please teman-teman, subscriber, penonton tercinta aku, boleh berkunjung ke channelnya Sugar Ari ya. Di sana ada channel tentang vlog dan kehidupan sehari-harinya di Sabah ya. Sugar Ari ini berasal dari Sabah. Oke, penonton tercinta, kali ini kita mau bicara tentang drama atau film, dan ada varian yang lain nih dari drama atau film ya. Kita cek ya. Oke, penonton, inilah dia drama atau film Scriptum Var Citrinum. Susah ya namanya, pokoknya ingetin aja drama atau film gitu aja deh. Dan memang drama atau film itu bermacam-macam ya. Kita lihat dari jenis bunganya aja deh ya. Ada yang bunganya seperti macan ya, ada spot-spotnya gitu. Ada juga yang berbunga seperti apa tuh, coklat kehitam-hitaman ya. Atau yang kemarin deh yang saya sudah upload ya, drama atau film mata ya. Dan yang kali ini adalah bunganya berwarna hijau dengan semburat putih gitu ya. Jadi hijau cerah gitu deh penonton. Nah, ini yang di depan kita ini adalah namanya akar anginnya penonton. Kalau drama atau film itu memang dia apabila sudah dewasa dia mengeluarkan akar angin ya, menyembul dari media tanamnya. Dan kebetulan ini kami memakai media tanam kayu arang penonton ya. Drama atau film ini berasal dari Borneo, Filipina, gitu-gitu ya penontonnya. Artinya dia dari daerah yang agak hangat gitu. Jadi untuk penerimaan cahaya matahari dia oke-oke aja ya. Yang penting gak terlalu menyengat banget gitu penonton. Alhamdulillah nih kita sudah tumbuh anakan baru nih ya. Jadi dia punya bulb bertambah. Jadi drama atau film itu memang kalau bulbnya bertambah dia semakin kuat. Nah, ini koleksi kami yang lain nih penonton. Gimana tadi penonton? Sudah ngecek kebun kan? Ada drama atau film Scriptum Var Citrinum. Ingetin aja bunganya. Saya bilang kalau kita ngingetin nama-namanya memang agak puyeng ya. Oke, jadi kalau drama atau film yang Citrinum yang ini itu bunganya wangi penonton ya, dibandingkan dengan drama atau film yang lain. Dan dia bisa sampai 6 minggu bertahannya. Jadi apabila dia dalam keadaan berbunga, dia memang senang dalam keadaan banyak air penonton. Oke, sebelum aku pamit nih penonton ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga dikasih like dan kasih komen. Terima kasih untuk subscriber, penonton tercinta semua yang selama ini sudah mengikuti aku dan kebunku. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalam.